Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perlu kami sampaikan kepada calon-calon pasien atau klien dan keluarganya bahwa detasmen terapi Qur'ani sementara pendaftarannya ditutup sampai dengan bulan Syawal nanti, ya, kisaran tanggal 1 Juni 2020. Jadi mulai dari tanggal 24 kemarin kami terlambat membikin atau membuat siarannya, tetapi insyaallah ini sudah kami rapatkan dengan admin bahwa untuk pendaftar di tanggal 24 ya, maka akan kami istilahnya tutup sementara sampai nanti 1 Juni 2020 baru kemudian dibuka kembali pendaftarannya. Nah, bagi yang mendaftar di sebelum tanggal 24 Maret kemarin, maka tetap kami layani tetap kami layani dan kami cek, ya, HP-nya atau WA-nya akan kami cek, ya, apakah mau melanjutkan atau tidak, nanti akan kami respon. Dan kemudian juga dalam hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yakni kenapa kok ditutup sementara pendaftaran tersebut, karena kami ingin fokus menyelesaikan amanah antrian pelaksanaan rukyah yang diadakan oleh Detasmen Terapi Qur'ani yang sekiranya atau kira-kira sudah sampai bulan Ramadan. Ya, jadi ini mohon maklumnya, mohon dimaklumi. Pengumuman ini sekaligus kami memohon maaf bagi pendaftar-pendaftar baru. Dan juga kami mohon maaf bagi yang menghubungi melalui SMS, Telegram, Messenger, FB, bahkan email, kami tidak meresponnya karena memang kami hanya melewati atau melalui satu jalur WA saja di nomor yang pendaftaran, ya, 0852-3665-1004 itu nomor admin pendaftaran. Dan silakan save nomor tersebut untuk WA saja. Adapun yang kemudian telepon, barangkali juga tidak kami respon karena kami biasanya ada kesibukan-kesibukan lain sehingga tidak ingin menyita kegiatan atau agenda atau kesibukan tersebut. Karena kalau sudah telepon itu biasanya lama. Baik, itu yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan info-info penting. Kalau nanti ada susulan akan kami sampaikan kembali, atau ada perubahan kami sampaikan kembali, ya. Tapi yang jelas stay at home, ya. Jadi stay at home, tetap di rumah, ya. Bagi yang mau datang kami stop. Ini sebagaimana himbauan pemerintah juga, kami taat kepada himbauan pemerintah untuk melakukan berdiam diri di rumah, ya, untuk mengurangi penyebaran dari virus corona. Dan tentu kami berharap dan berdoa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, keluarga kita, dianugerahkan sehat walafiat, dianugerahkan penjagaan, dan senantiasa kita tetap beribadah kepada Allah SWT meskipun dari rumah, ya, bahkan tetap bekerja beraktivitas
meskipun hanya dari rumah. Mudah-mudahan pengumuman ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi calon-calon pasien dan juga keluarga. Dan doa kami untuk panjenengan semua, dan mohon selalu bersabar, 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 dan bersabar. Bertawakal terus kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Zat yang memiliki kesembuhan. Karena semata-mata kami ini tidak bisa menyembuhkan kalau tanpa izin Allah SWT. Sehingga luruskan niat dan luruskan niat. Kami tidak bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu, ya saudara-saudara semua, untuk terus meluruskan niat. Ini bukan hanya berobat kepada kami saja sebenarnya, tetapi kepada siapapun. Datang ke rumah sakit, tawakal ke Allah. Datang ke dokter, tawakal ke Allah. Datang kepada tabib, tawakal ke Allah. Minta ruqyah juga tawakal kepada Allah. Itu pesan kami. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Dan mohon info ini dimaklumi untuk kebaikan bersama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis, agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.